Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko mengingatkan masyarakat untuk membersihkan saluran air. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya genangan saat musim penghujan. Untuk itu, mari kita sama-sama mengecek dan membersihkan saluran air dan tali-tali air, ujar Sigit Wijatmoko saat menggelar pengajian rutin bulanan di rumah dinas Wali Kota Jakarta Utara, Jumat 29 November 2019. Dijelaskan oleh Sigit Wijatmoko, pemerintah kota tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat. Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Mari menjaga dan mengisi bulan-bulan ke depan dengan kegiatan bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan sekitar, kita juga untuk wilayah Jakarta Utara, jelas Sigit Wijatmoko. Kota Administrasi Jakarta Utara, para camat dan lurah, lingkungan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, mayyidillahu fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tim liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.